kamu udah pulang ya? Aku siapin makanan buat kamu ya. Gak usah, Kinta. Aku masih belum lapar. Cepat sembuh ya, Ma. Arka cuma pengen Mama bisa cepat sembuh. Arka rela Mama lakuin apapun. Meskipun menikah sama Kinta. Asal Mama bisa sembuh. Arka, kamu beneran? Kamu gak salah ngomong kan? Hidup ini penuh dengan perubahan, Kinta. Kadang-kadang kita harus berubah demi kebaikan. Mama tahu, Arka. Pengorbanan Mama ini gak akan sia-sia. Sekarang Mama merasa gak menyesal dengan keadaan Mama sekarang. Karena keadaan Mama yang seperti ini bisa membuat kamu, putra Mama, kembali pada Mama. Cepat sembuh ya, Ma. Arka janji kok, Ma. Setelah semua ini sudah selesai, keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Gak akan ada lagi pertengkaran di antara keluarga, Ma. Tante tadi dengar sendiri kan Arka ngomong apa, Tante? Aku seneng banget, Tante. Aku seneng banget. Tante juga bahagia melihat kamu, Kinta. Aku telepon Mama dulu ya, Tante. Serius, Kinta? Jadi Arka bilang sama kamu kalau dia ikhlas mau menikah sama kamu? Iya, Ma. Beneran.